Hai Gunlovers, saya Linka Hardianti. Kalian sedang menyaksikan Gunlove.com TV. Kesibukan sekarang itu kuliah. Terus kalau udah deket event biasanya udah mulai ada latihan. Terus paling sama nyiapin ini sih, nyiapin mobil untuk event gitu. Balap lah di dunia otomotif. Kenapa? Karena buat aku tuh aku punya apa ya feel sendiri. Kalau lagi nyetir mobil, terus ada kecepatan tertentu itu, terus misalnya terjadi apa gitu, buat aku tuh kayak ada adrenalin rushnya gitu. Bisa sedetik tuh bisa di aku kayak ke pause, jadi slow motion. Jadi pernah yang nggak slow motion sorry. Jadi ke slow motion gitu. Jadi pernah aku mau nabrak. Itu tiba-tiba refleksnya itu cepat banget, misalnya tek 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 nggak jadi nabrak, atau bisa refleksnya cepat jadi nabraknya accidentnya itu nggak parah, cuman kayak nyenggol. Itu buat aku apa ya, ada feelnya sendiri lah, seru. Karena aku suka dari kecil itu udah diracunin tentang mobil-mobil lah sama papi. Terus pas gede kebetulan gak dipaksa pun emang aku suka sama dunia mobil, dunia otomotif, balap dengan mobil tuh emang suka. Jadi gak ada dorongan, gak ada dorongan dari orang lain, saya emang aku sendiri emang suka. Kita dari kecil pengen jadi orang sukses, jadi pengusaha sih. Ngeliat bokap tuh jadi pengusaha kayaknya seru, punya usaha sendiri, bisa berangkat kantor kesuka hati, pulang kantor kesuka hati, pengen banget sih jadi kayak gitu. Kalau sih aku untuk musik, aku dengerin segala macam genre musik. Tapi yang paling sering tuh mungkin pop, R&B hip hop, rock kadang-kadang. Tapi paling sering aku dengerin sih pop sama R&B hip hop sih, rap gitu. Makanan favorit sushi, Japanese food lah. Sushi sashimi, Japanese food. Kalau aku suka misalnya cowok yang ada brewoknya gitu sih, brewok tipisnya gitu. Kalau dia banyak ngomong doang, nggak ada buktinya. Bagian tubuh yang aku suka, tangan. Nggak tahu, suka aja sama tangan tuh. Bagian dari sini kita, soalnya paling nggak gendut, sisanya tuh gendut. Mapan bisa jadi pegangan hidup. Dari segi agamanya sebenarnya nggak bener ya. Udah banyak sekarang kayak pergaulan bebas. Awalnya cuma dari dunia dari barat, sekarang Indonesia udah mulai nih nambah. Buat aku sih kurang setuju sih kalau kayak gitu-gituan. Buat at least harus diresmiin dulu lah. Oke, Gunlovers, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.